Ini aku minta-minta hidup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan sepanjang minggu. Oke, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel ikan. Oke, macam biasa aku beli live fish. Tengok ni, nampak tak? Dia tulis kat kotak ni. So kat tepi ni pun dia tulis live fish. Okay, so ni bahagian ni aku buang aku punya detail. Buat apa pun nak tengok detail aku kan. Ha, so ni seller punya detail. Okay, jom kita unboxing. Okay, ni dia balut dengan plastik fragile, ada tulis fragile ni untuk postman notice lah yang benda ni apa, ada ikan hidup dalam dia. Sebab kita tak mau ya ikan tu teraniaya. Mak, bukan aku yang buang, mak. Oh my gosh, mak, tolonglah faham aku, dia teraniaya. Okey, kesianlah dia kan, dia pun benda hidup, perlukan perlindungan yang tepat. Kalau hampa ada tengok video aku yang sebelum ni, aku beli ikan molly. Tengok dia punya packaging tu. Sangat bagi aku teruk jugalah. Kesian ikan dalam tu. Nasib baik tak ada yang mati. So ini adalah salah satu packaging yang betul lah untuk seller-seller kat sana. Cara ni ikan lebih selamat lah, tapi belum tentu ikan tu hidup ataupun mati. So kita tengok dulu. Okay, ini dia. Ni dia balut dengan suat gabak basah. Ini untuk bagi apa, air dalam tu lagi sejuk, tak panas lah orang kata. Okey, so nasib tak baik ikan first yang aku angkat ni mati guys, mati. Okey, ni aku minta-minta hidup lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, akhirnya seekor hidup. Seekor lagi mati. Tak apalah, nampak macam mana kan, rezeki aku. So ini adalah green spot puffer. Okey, ikan buntal ni aku beli dari Lazada. Cara packaging tu dah betul dah, tapi apakan daya, bukan rezeki aku, sekok mati. Apa boleh buat, dalam hal ni tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Benda dah jadi, seller pun tak mau benda ni jadi, takkan nak salahkan Lazada pula. Ha, kan dia pun tak tahu apa-apa. Okey, so ni satu-satunya ikan hidup. Mari kita tengok. Cantik ikan ni. Tengok dia punya hijau, dia punya tumpuk-tumpuk hitam tu. Ikan ni pada awal dia boleh hidup dalam air yang tawar. Lepas tu bila dah dia dewasa, dia kena duduk dalam air yang payau. Itu apa yang aku tahulah daripada otai-otai yang belah ikan. So kepada hampa yang tak subscribe lagi, boleh subscribe, okay? Tengok tu ikan ni. Ha, dia punya kuning, hijau, tumpuk-tumpuk hitam. Ikan ni mungkin aku akan bagi makanan hidup, macam contoh bloodworm, jentik-jentik ke ataupun siput. Okey, untuk harga ikan ni pula, seekor ikan ni berharga RM8.
So aku beli 2 ekor. Seller tu bagi diskaun sikit, dalam RM17 sajalah. Takat tu je dia bagi. So mati seekor. Selain daripada aku upload kat YouTube, video ni aku akan tunjuk dekat seller tu lah. Ha, aku akan tunjuk pada awal unboxing tu untuk tunjuk bukti yang ada seekor ikan mati. So aku akan apply dia punya apa, polisi, orang panggil DOA. Okey, ni ikan yang mati tu. Hai, kesian. Tapi tak apalah. Aku akan bagi kat seller tu untuk dia refund ataupun ganti yang baru. Okey. Itu adalah syarat dia lah. Kena bagi bukti baru kita boleh dapat refund ataupun ikan yang baru lah. Kalau tak ada yang tu, kiranya burn lah duit kita. Sekejap aku akan tunjukkan apa macam mana aku punya ni lah, conversation aku dengan seller tu untuk aku dapatkan duit ataupun ikan yang baru lah. Setengah seller tak apa-apa ni, tak sediakan DOA tu, dan risiko dia sendiri lah. Mereka tak tanggung. DOA tu death on arrival. Dia tak silap aku lah untuk syarat dia lah. Okey, ni ni kayak hidup tadi. Kesian lah, hidup seorang-seorang apa boleh buat. Okey, ni check aku dengan dia. Lepas tu dia bagi aku nombor WhatsApp dia untuk aku send video ataupun gambar. So lepas tu, lepas dia tengok video tu, dia bagi aku, dia minta aku apa, nombor account bank aku untuk dia refund balik. So ni apa yang aku cakap tadi, DOA tu. Tanpa boleh baca yang kat bawah tu. Okey. So setakat ni je lah video hamba aku. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Nanti akan ada lagi video yang akan datang. Tunggu ke? Okay? Jangan lupa ke okay? Support aku. Thank you. Ikan sepanjang minggu.